ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله كتابي كجن كتاب كدي Al-Aqidatul Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Sekarang kita berada pada ayat <coughs> Inna Allah wa kuatil matin. Ini sudah ya. Taib, setelahnya, Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala Wa qaluhu, laisa wa samiul basir wa qaluhu innallaha ya'idzukum bih innallaha kana basira Beliau masih menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat, ayat yang berikutnya yang beliau sebutkan ini ada dua ayat. Itu ayat dalam surah Asy-Syura dan dalam surah An-Nisa ayat 85. Pertama kata beliau rahimahullahu taala laisa syai wa basir. Dalam surah asy ayat 11. Kata Allah laisa kami Laisa artinya peniadaan. Artinya tidak ada. Lihi yang semisal semisal dia yaitu Allah Subhanahu wa taala syai sedikit pun kemudian Allah tetapkan sifat-sifatnya dengan menyebutkan dua namanya wa huwa as al basir dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat ini ayat yang penting ya ayat yang paling pokok dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan baca keterangan dari muallif rahimahullah ta'ala atau syarih rahimahullah ta'ala kemudian ayat yang kedua itu surah An-Nisa ayat 85 kata Allah inna ni'imma ya bih Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat agar dengannya kalian ya'idhukum bih diberikan mau'idhah nasihat Kemudian kata Allah, Inna Allaha kana sami'an basira. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Jadi di sini Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah membawakan dua ayat ini untuk menjelaskan dua sifat Allah. Itu sifat apa? pendengaran dan penglihatan. Taib, kita baca keterangan beliau rahimahullah. Syekh Muhammad Khalid Haras berkata, firman Allah shay, ini adalah isbatu sifatai as-sam'i basar. Ayat laisa kamitsli basir di dalamnya terdapat penetapan dua sifat Allah, yaitu pendengaran dan penglihatan. Tetapi kita sudah jelaskan juga bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Ada yang sifatnya penetapan dan ada penafian ya kan? Berarti dalam laisa kamitsli syai wa basir terdapat dua jenis ini. Iya kan? Penetapan dan penafian. Penafian laisa Penetapan wa Samuel basir. Dan penetapan atau penafian kita sudah jelaskan dulu terbagi dua kan? Penafian yang mujmal umum dan penafian yang terperinci. Ya kan? masih ingat atau sudah lupa penafian yang umum ya sifat salbiah, atau penafian yang umum yaitu penafian dari segala penafian terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dari segala ya kekurangan tapi secara umum seperti ayat ini laisaqamithlishein kemudian walam yaku Allahu ahad ya itu penafian secara umum. Adapun penafian secara terperinci yaitu dinafikannya sifat itu saja secara terperinci disebutkan seperti tidak tidur, tidak ngantuk, ya, tidak lemah, tidak lupa. Paham ya? Ini penafian secara terperinci, secara tafsir. Adapun penafian yang kedua, penafian secara umum. Seperti misalnya Laisa Ini penafian umum. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Umum. Tidak ada yang serupa dalam pendengarannya, penglihatannya, kehidupannya, ilmunya, kemampuannya. Ya kan? Kan Allah sudah nafikan. Laisa kemithlisya. Syai. Tidak ada yang serupa sedikit pun dengan Allah. Dari makhluknya. Dalam hal apa? Semuanya. Jelas? Nah, kalau penafian secara rinci, penafian disebutkan sifat itu secara rinci. Allah tidak tidur misalnya. Allah tidak ngantuk dalam Al-Quran ya. Tetapi subhanallah ayat yang ringkas ini dalam surah Asyura ayat 11 mengumpulkan sifat penafian dan sekaligus Allah tetapkan sifat untuk dirinya. Makanya kata para ulama ayat ini adalah ayat pokok di dalam membantah dua kelompok. Ya kan? Kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah dalam hal ini mu'attilah mereka Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kulabiyah dan yang lainnya. Iya, kemudian membantah kelompok yang menetapkan sifat Allah tapi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bantahan terhadap orang-orang matilah -orang yang menolak sifat-sifat di akhir ayatnya, wa huwa basir. Ya kan? Mereka tetapkan Allah, mereka nafikan Allah tetapkan di sini bahwa Allah mendengar lagi Maha melihat. Kemudian laisa syai' bantahan terhadap orang yang menetapkan sifat-sifat itu tapi menyerupakan dengan makhluk terbantah dengan dua ayat. ayat satu ayat terbantah dengan dengannya dua kelompok. Padahal ini ayat ringkas ya. Baik. Kata beliau rahimahullah. Jadi di dalam ayat ini terdapat penetapan dua sifat, pendengaran dan penglihatan untuk Allah Subhanahu wa taala ba'da nafil misli anhu. Setelah Allah nafikan penyerupaan Eh, air ya. dari dirinya sendiri terhadap makhluk. Itu pada firman-Nya laisa ka syai. Al annahu laisa al muradu min nafil mithli nafya sifat kama yad'i zalikal mu'attilah. Ini penting. Bukan maksudnya ketika Allah mengatakan laisa kami syai, bukan maksudnya laisal murad bukan yang diinginkan dalam ayat itu yaitu bukan maksudnya menafikan permisalan yaitu menafikan sifat. Apa maksudnya? Hah? Justru orang-orang mu'attila menjadikan ayat ini untuk menolak sifat Allah. Yang kita katakan Allah di atas sama dengan lampu. <tuh> Hah? Kalau begitu Allah tidak di atas. Kenapa? Karena kalau Allah di atas bisa ditunjuk bertempat itu ucapan si nih di situ ya YouTube hah dia kan serupakan Allah dengan makhluk nah kalau begitu kata dia sudah tidak boleh Allah disamakan lisa ini yang beliau bantah kenapa justru ayat ini yang dipakai untuk menolak sifat makanya Syekh katakan bahwa bukan ini maksud dalam ayat ini tidak ada yang serupa dengan Allah bermakna penafian sifat Sebagaimana kata beliau yang diyakini oleh orang-orang mati -orang, memang dia pakai ayat ini untuk menolak sifat. Beda dengan ahli sunnah, ahli sunnah memakai ayat ini untuk menetapkan sifat. Kenapa? Karena setelahnya ditetapkan. Mereka milih sepotong Laisa ya, kemitslihi. tidak boleh kita tetapkan Allah bertempat di atas. Ya, karena makhluk juga bisa di atas. Kalau begitu tidak boleh kita sifatkan itu untuk Allah. Kenapa? Laisa tidak ada yang sama dengan makhluknya. Terus sepotongnya, Allah mau mendengar lagi, mau melihat, mau dikemanakan. Allah tetapkan untuk dirinya sifat. Berarti cara pemahaman yang benar adalah sebagaimana yang dipahami oleh ahli sunnah. Tetapkan dulu. Iya kan? Tetapkan dulu. Kemudian baru kamu nafikan. Tidak ada penyerupaan. Baru benar, berarti kita mengambil kedua-duanya. Kita mengambil penetapannya, kemudian kita nafikan ya penyerupaan itu. Itu baru benar keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kata beliau bukan tadi maksud dalam ayat ini penafian sifat ya. Sebagaimana kamaya dari sebagaimana yang diakui, yang diyakini oleh al-muattila. Wahyataju batila dan beliau mereka kata beliau berdalil dengan ayat ini secara batil. Ayatnya benar tapi pemahaman yang salah. Ya, sama juga dengan orang yang berkeyakinan oh, dosa salat kenapa celaka? lil musallim celaka bagi orang-orang yang sholat. Ya kan? Itu kalau salah faham terhadap ayat. Ayatnya benar. Tapi pemahaman yang salah. Kan ada lanjutannya. Alladzina hum an sholatim sahun. Orang yang sholat yang diancam celaka itu adalah orang yang sholat yang lalai dalam sholatnya. Di antara maknanya itu adalah orang yang sengaja mengakhirkan waktunya. Tanpa udur. Itu sahun juga maknanya. Makanya kata seorang penyair, ya kam aibin sahihan wa berapa banyak ucapan yang benar itu dicela ternyata sebabnya karena pemahaman yang salah ayatnya benar hadisnya benar tapi karena pemahaman yang salah ya, dicela ucapan itu ayat yang dibawakan tidak salah tapi pemahaman yang salah jelas ya Baik, jadi mereka berdalil dengan ayat ini secara batil. Balil muradu isbatus sifati ma'a nafi li sifatil makhlukin. Bahkan justru yang diinginkan dalam ayat ini adalah penetapan sifat-sifat Allah. Ma'a bersama dengan apa? Nafi mumasalatiha menafikan permisalan penyamaan ya, dengan sifat-sifat makhluk itu endingin ke dalam ayat. Ya, mirip dengan la ilaha illallah. Ada penetapan, ada penafian. Ya, ada penetapan, ada penafian. Jelas ya? Qala ya? al-'allamah ibnul Qayyim beliau bawakan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini ucapannya dalam ego satu lafadz jilid 2 ayat uh, jilid 2 halaman 248. Ibnu Qayyim berkata qauluhu laisa kamitsli syai inna ma qasada bihi nafya an yakuna ay yakuna ma'ahu syarikun au ma'budun yastahiqqul ibadata wa ta'dhim. Maksud ayat ini adalah maksudnya kata beliau qasada bihi dimaksudkan dengannya penafian bersama Allah Subhanahu wa taala ada syarik tandingan lawan ma'budun yang diibadahi yang ya, berhak diibadahi dan dibesarkan tidak ada selain Allah. Jadi penafian ada selain Allah yang berhak diserahkan padanya ibadah dan pengagungan. Itu yang diinginkan dalam ayat. Maksudnya apa? Ayat ini menetapkan cuma Allah satu-satunya yang diibadahi dan diagungkan dan dibesarkan. Kenapa? Karena Allah nafikan selainnya. Tidak ada samanya. Tidak ada bandingannya. Sama dengan ayat walam yakullahu kufan ahad. Sama dengan ini. Tidak ada tandingan dan lawan. Jelas ya, ya? Kama yaf'aluhul musyabbihuna wal musyrikun. Sebagaimana yang dilakukan oleh al musyabbihun. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin kan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya tidak. Dia serahkan ibadah mereka kepada selain Allah. Ya berarti kalian meyakini ada tandingan untuk Allah. Berarti kalian samakan Allah dengan dia. Faham tidak? Ya kan? Makanya kata para ulama al-mu'attilah ya'buduna adaman wal musyabbihah ya'buduna sonaman. Kan begitu. Mu'attila itu menyembah ketiadaan. Tidak. Eh ya. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak ada, tidak. Tidak ada. Berarti kalian sembah siapa? Ketiadaan. Hampa. Tidak ada kalian sembah kalau begitu. Mushabbiha, kata para ulama, mereka menyembah berhala. Kenapa? ya. Eh, karena menyembah patung. Karena tangan sama dengan tangan kita. Penglihatannya sama dengan kita. ya. Eh, semuanya sama dengan kita. Berarti yang kalian sembah siapa? Berhala. Ya, kali menyembah makhluk. Ya, orang musyrik menyembah makhluk. Berarti mereka serupakan Allah dengan makhluk, karena mereka yakini ada yang dibesarkan dan diagungkan, yang ditakuti selain Allah. Nah, ini Ibn Qayyim Allah. Ini ke dalam ya, ke dalam ilmu. yaksid bihi Bukan yang dingin ke dalam ayat kata mengkoyi. Bukan yang dimaksudkan menafikan sifat-sifat kesempurnaan itu. Sebagaimana orang orang mati yakini. Bukan. Wa'uluhi ala khalkihi. Bukan menafikan ketinggian Allah dan semakhluknya. Sama dengan yang orang-orang yang sekarang. Justru dia pakai ini untuk menafikan sifat ulu. Sampai mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak depan, tidak belakang, tidak kanan, tidak kiri. Allah Iya, jauh, tak berjarak, apalah istilahnya. Itu istilah filsafat itu dia pakai. ya dekat tak berjarak, jauh tak ber apa itu. <laughs> istilahnya. Tidak di atas, tidak. Subhanallah. Terus, di mana Allah kalau? Makanya mereka mengatakan tidak boleh bertanya tentang di mananya. Karena mereka sudah bingung dari awal memang. Tidak di atas, di bawah, kanan, kiri, pembelakang. Tidak ada. Mereka katakan Allah dinafikan dari enam arah. Itu disebutkan dalam buku-buku syariah ya bahwa Allah dinafikan dari jihati sit enam arah. Terus di mana? Kalau tidak di di atas, di mana Allah Subhanahu wa taala? Sementara ini di sudah Allah fitrahkan kepada manusia itu mereka sudah keluar dari fitrahnya. Taib. Kemudian bukan juga ayat ini penafian ya takallumihi Allah berbicara Dikutubihi dengan firman-firmannya dalam kitab-kitabnya. Watakallumi Bukan juga menafikan pembicara Allah kepada para rasulnya. Waru'iyatil mu'minina jahrotan Bukan juga maksud dalam ayat ini adalah penafian bahwa Allah itu dilihat. Ya ru'iyah. Para orang, orang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala jahrotan dengan mata kepala mereka. syamsa wal Sebagaimana mereka melihat matahari dan bulan dalam keadaan yang cerah dan sifat-sifat yang lain. Yang jelas intinya kata Ibn Qayyim ayat ini bukan maksudnya penafian sifat. Justru penetapan. Makanya digandingkan dengan setelahnya wa huwa basir. Hanya ayat ini adalah untuk penafian penyerupaan. Yang disebutkan. Jelas ya? Jadi sekali lagi tidak ada dalil untuk mereka di sini untuk menafikan sifat-sifat Allah. Tapi sekarang wa makna as Perhatikan. Makna as ini nama ya, bukan ya, dia dalam bentuk nama, tapi di dalamnya terdapat sifat yaitu sifat as pendengaran. Tapi datang dalam bentuk nama dan saya sudah jelaskan bahwa setiap nama itu ada sifat di dalamnya dan tidak sebaliknya. Taib as Nama as-sami bermakna apa? Al-mudriku li jami'il aswat, yang mendengarkan mencakup melingkup mudrik. Mudrik itu ya, mencakup dari segala sisi. Itu idrak namanya. Mudrik. Ya, jadi Allah mendengar itu melingkup segala suara. Mahma bagaimanapun samarnya di sisi makhluk. Perhatikan itu bahasanya, bagaimanapun samarnya di sisi makhluk. Di sisi Allah tidak ada yang samar. Faham maksudnya? Jelas ya? Di sisi Allah tidak ada yang samar, suara. Semua jelas. Jadi maksudnya Syekh di sini adalah bagaimanapun samarnya suara itu di sisi makhluk. Khafatat, khafatat itu samar kecil, halus. Ya. Fahuwa yasma'u sirra. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan ucapan rahasia, wan najwa bisik-bisikan. Bisam'in dengan pendengaran Allah huwa sifatun yang dimana itu sifat untuk Allah. Paham? Jelas ya? Jadi samar itu binisba ba'i makhluk. Di sisi makhluk itu samar. Di sisi Allah tidak ada yang samar. Faham ya? Jadi ucapan beliau bagaimanapun samarnya. Maksudnya bagaimanapun samarnya suara itu di sisi makhluk. Kalau kita samar-samar itu Allah jelas. Paham? Allah jelas dengan mendengarkan itu. Kita sudah tidak terang, tidak jelas. Allah jelas mendengarkannya. Sebagaimana kisah Aisyah. Iya kan? Ketika seorang wanita datang kepada Nabi mengeluhkan suaminya, suaminya mengatakan, antika ummi kamu seperti ibuku, diharamkan istrinya untuk dia sendiri, maka istrinya ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku mengatakan indah itu. Ya. Kata Aisyah, mereka, saya lihat mereka berdua berbincang, perempuan ini dan Nabi SAW mengeluhkan suaminya, meminta fatwa ini ya. Kata Aisyah, saya ada di situ, tapi saya tidak dengarkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbincangkan. Saya tidak dengarkan ucapan mereka. Kata Aisyah, saya ada di situ. Maka turunlah ayat. Qad sami Allahu fi wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengarkan ucapan perempuan itu ketika mengeluhkan suaminya terhadap kepada Muhammad Muhammad. Allah turunkan ayatnya, Allah dengarkan suaranya. Allah dengarkan ucapan mereka, bisikannya. Jelas ya? Baik. Jadi makna samiat di sini mendengarkan seluruh suara. Bagaimanapun kecilnya suara itu di sisi makhluk. Ya. La yumathilu asma'a khalqihi yang tidak serupa dengan pendengaran pendengaran makhluk. Bagaimana kita katakan serupa dengan pendengaran makhluk? Begitu kurangnya pendengaran makhluk. Ya kan? Ketika kecil mereka tidak terlalu mendengar, Ketika mereka sudah tua kembali juga seperti anak kecil lagi. Tidak mendengar lagi. pendengaran makhluk itu. Pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. tapi Sekarang Al-Basir. Jadi sudah ya. Berarti kita tetapkan tiga. Ingat ini kaidah-kaidah dalam. Sudah berapa saya singgung-singgung ini. Kaidah-kaidah dalam semua sifat. Kalau sifat Allah. Ini kan sami nama tapi di dalamnya ada apa? sifat. Ingat, kalau sifat itu ada kaitannya dengan makhluk, maka kewajiban kita menetapkan tiga. Pertama, tetapkan sifat itu, tetapkan nama itu untuk Allah. Ya kan? Kedua, tetapkan sifatnya yang terkandung di dalamnya. Sifat pendengaran kan? Sudah, tetapkan. Yang ketiga, pendengaran berarti ada masmu, ada yang didengar ya. Berarti kita, kita tetapkan yang ketiga yaitu apa? Asarnya, Konsekuensinya, asarnya, hasilnya apa itu? yaitu Allah mendengarkan suara. Faham maksudnya? Jadi tetapkan tiga. Kalau antum dapatkan nama yang nama itu terkandung dalam sifat yang terkait dengan makhluk, tetapkan tiga. Pertama, tetapkan nama itu untuk Allah. Yang kedua, tetapkan sifat yang terkandung dalam nama itu. Yang ketiga, tetapkan ya konsekuensi atau asar dari nama itu, sifat itu. Yaitu apa? Kalau misalnya pendengaran, berarti Allah mendengarkan suara. Al-Basir, penglihatan, berarti tetapkan nama Al-Basir. Yang kedua, tetapkan sifat penglihatan untuk Allah. Yang ketiga, ha? melihat seluruh sesuatu, segala sesuatu. Tapi kalau nama itu terkandung dalam sifat yang tidak terkait dengan makhluk, misalnya sifat kehidupan, tetapkan dua saja. Nama itu untuk Allah dan sifat yang terkandung dalamnya. Selesai, untuk Allah. Hal? Ini kaidah. Sebutkan dalam kaidah kaidah dalam muhammad sifat. Tinggal antum melihat sifatnya terkait dengan makhluk atau tidak. Baik. Sekarang al-basir. Makna al-basir al-mudriku li jami'il mar'iyat yang, men, ya, mencakup. melihat seluruh al-mar'iyat yang dilihat. Segala sesuatu yang terlihat semuanya. Terus ya, dilihat oleh Allah. Min ashkhas dari ya, person-person alwan warna-warna mahmalatufat bagaimanapun kecilnya lembutnya ya suara itu ingat ini di sisi makhluk ya di sisi Allah tidak ada yang terang suaranya tidak ada yang samar bukan berarti malaikat di atas kita di bawah bukan berarti malaikat lebih didengarkan suaranya daripada kita tidak paham ya itu makhluk itu makhluk yang jauh dia tidak dengarkan yang dekat dia dengarkan yang dekat lebih dia dengarkan daripada yang jauh. Itu makhluk. Allah tidak. Mau malaikat di atas dekat dengan Allah. Ya. Makhluk yang jauh dari Allah sama saja. Semuanya di ucapkan, jadi dengarkan. Perbuatannya dilihat. Faham? Jelas ya? Jadi jangan pernah samakan Allah dengan makhluk. Tidak ada sisi kesamaan dari arah manapun. Ya kan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Bagaimana mau jauh dan samar? Kecil. Kita semua makhluk kecil di depan Allah. Siapa yang mengalahkan kebesaran dan keagungan Allah? Tidak ada. Jadi tidak ada yang mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Semua mudah bagi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tapi, mahmalatufat -ma 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 au ba'udat. Bagaimanapun kecilnya dan bagaimanapun jauhnya. Ini selalu saya ulangnya. Ini dari sisi makhluk. Fala ala dan ini tidak memberikan pengaruh sama sekali dari penglihatan Allah. Bukan berarti ketika jauh samar-samar, ya, bukan. Tidak seperti itu ya. Kata beliau ini tidak memberikan pengaruh terhadap penglihatan Allah al-hawajiz wal astar. Tidak memberikan pengaruh dari penglihatan Allah. Penghalang, penghalang, hawajiz, hajiz, hajiz, penghalang dan astar tirai-tirai penutup hijab tidak ada pengalaman. mau sembunyi di mana kalau makhluk iya ada tirai tidak dilihat ada hijab tidak dilihat ada tembok pemisah tidak dilihat tapi makhluk tapi Allah subhanahu wa taala terhadap makhluk semuanya terlihat Ya, ya, jadi sekali lagi hawajis wal astar tidak mempengaruhi penglihatan Allah. Wa min fa'il al-basir, al sami' i dari wazan fa'il. Sama kan bentuknya? Di fathah, kemudian di kasroh, kemudian ada ya. Sama. Basiru. Ya. as Sama bentuknya. Timbangannya. Ya. Azizu. Alimu. Al-alimu. Al-azizu. Al-hakimu. Al-qadiru. Sama semua. Wazannya fa'il. Itu diantara bentuk sigoh kok Time, Bima'na muf'il. Jadi basir bermakna mubasir. Ya kan? Basir fa'il. Sementara Syekh katakan fa'il bermakna muf'il. Berarti mubasir. Apa artinya mubasir? Wahuwa <tuh> dalun ala thubuti sifatil basar. Yaitu menunjukkan atas sifat penglihatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala alal wajihil alladhi yali kubihi sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah sesuai dengan yang pantas untuk Allah penglihatannya perhatikan ini ada faida di sini rawa Abu Dawud fi sunani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah Abu Hurairah membaca ayat ini innallaha kana sami'an basira. Ini dalam surah An-Nisa ya, yang beliau baca. Jadi ayat yang kedua yang disebut oleh Ibnu Taimiyah, innallaha ni'ma yadhikum bih. Innallaha kana sami'an basira. Abu Hurairah membaca ayat ini, kemudian apa yang beliau lakukan? Eh, Nabi membaca ayat ini kata Abu Hurairah, apa yang Nabi lakukan? Fawadoa ibahamah ala udhuni. Nabi letakkan ibhamnya. Ibham. Ya. Ini apa yang namanya? Apa yang namanya? <laughs> Arabnya, Sabah? Sabah apa? Ini ibham. Ya. Fawadu'a ibhama ala uduni. Ya. Wallati taliha dan jari yang setelahnya ibham ala aini. Berarti begini. Nabi membaca ini sambil innallaha kana sami'an in basira. Hadisnya sahih. Jelas perbuatan Nabi sallallahu alaihi Apa maknanya? Apakah Nabi melakukan menyerupakan dengan makhluk? Tentu tidak. Siapa berani mengatakan itu? Siapa? Masa Nabi menyerupakan Allah dengan makhluk? Terus perbuatan Nabi sallallahu begini maksudnya apa? yang jelaskan. Makna hadith Makna hadis itu yang Nabi ketika baca kana sami'an Nabi mengisyaratkan tunjuknya ke matanya dan ibu jarinya ke telinganya, seperti ini. <tuh> Maksudnya apa? Nabi ingin memahamkan sahabat ya, bahwa pendengaran dan penglihatan Allah hakiki. Betul-betul mendengar, betul-betul melihat. Itu yang Nabi inginkan. Faham maksudnya? Bukan Allah serupakan dengan makhluk tidak. Tapi Allah ingin fahamkan sahabat, jangan sampai kalian memahami yang tidak-tidak atau memahami maksudnya ayat itu apa sudah difahamkan oleh Nabi dengan isyarat. Inallah karena basir. Sahabat sungguh paham. Berarti Allah betul-betul mendengar, betul-betul melihat dengan sifat yang Allah punya, sifat penglihatan, sifat pendengaran. Hanya di sini ada kalimat yang butuh diluruskan dari Syekh Muhammad Khalil Haras. Dia mengatakan, Yasmau bisamin wa Allah mendengarkan, ya, dengan pendengaran dan melihat dengan mata. Ada nah, sini yang keliru. Sebenarnya yang beliau katakan, Yasmau bisamin wa dibasarin iya Allah mendengarkan dengan pendengaran suara-suara semua dan Allah melihat dengan penglihatannya kenapa dengan mata berarti kalau kita katakan dalil ayat hadit ini ya kita tidak boleh mengatakan dalil ini terdapat dalil padanya Allah punya mata tidak bisa kenapa karena kalau kita pakai ayat hadit ini Allah punya mata berarti mengharuskan Allah punya apa? Hah? Telinga. Tidak boleh kita katakan seperti itu. Kita tetapkan Allah punya mata dengan ayat yang lain. Faham? Fokus ya. Dalam Al-Quran. Iya. Fa'inna kabi ayunina. Engkau wahyu Muhammad dalam penglihatan kami yang dengan mata kami. Iya. Kemudian dalam ayat yang lain, yeah. Kami bawa mereka ke atas perahu, Di atas paku dan papan, yeah. Dan perahu itu berjalan dengan mata-mata kami, Itu berjalan dengan penglihatan kami, Yang dengan mata kami, Allah punya mata, Iya, yeah. Kata Nabi Wasallam, Inna dajjal a'war, wa inna rabbakum laisa a'war. Dajjal itu matanya dua, satunya rusak. A'war. Dan kata Nabi, Wa rabbakum, wa rabbukum laisa Rabb kalian tidak a'war. Paham ya? Rabb kalian tidak a'war, berarti apa? Apa yang tempahami ketika Nabi mengatakan, Rabb kalian tidak a'war. A'war itu dua, tapi satunya picok. Kemudian kata Nabi Wasallam, Dajjal akwar. Kemudian kata Nabi Wasallam, Rob kalian Allah tidak akwar. Apa yang terpahami? Berapa matanya Allah? Berapa matanya Allah? Yakin? Dua? Hati-hati. <tuh> dua? Dua. Dengan dalil itu dinukil kesepakatan oleh para ulama seperti Kondas Salim Imam as ini dan yang lainnya dari para ulama. Allah memiliki dua mata. Ijma' para ulama as-salaf berdasarkan hadits Dajjal tadi. Jelas, jadi kalau ada antum dapatkan lapat jamak seperti dalam Al-Quran, lapat jamak tidak bertentangan dengan dua. Ingat itu, ini usul bahasa Arab. Disebutkan dengan lapat jamak, ya, tapi tidak bertentangan dengan lapat dua. Kadang di, disebutkan lapat jamak, tapi yang kan dua, itu ada dalam bahasa Arab. Saya contohkan, ketika Allah berfirman kepada dua orang wa mereka perlu bertaubat kepada Allah, Kalau mereka perlu bertaubat kepada Allah, sama mereka berdua ini. Ada yang tahu? Kalau mereka perlu bertaubat kepada Allah, maka akan kulubukuma maka akan suci. Kalau Hati, hati mereka berdua. Allah, tidak katakan, suci. Kalau kolbakuma Tidak. Tapi kata Allah, akan suci. Allah, hati-hati mereka berdua. Allah sebutkan kulub itu jamak dari hati. Kalau kolbun satu hati. Ya kan? Jamak hati kulubun. Iya. Kalau dua hati kolbani. Faham maksudnya? Dalam ayat ini dua orang yang inginkan. Sama mereka. Dan Hafsa Ahsan itu. Aisyah dan Hafsa. Kata Allah kalau mereka berdua bertobat kepada Allah akan suci hati mereka bersih. sogot kulubuk kuma langsung dominasi dua tapi lafat jama hati hatinya maka lafat jama tidak bertentangan dengan apa dua paham jelas ya jadi walaupun ada antum lihat lafat mata dalam Al-Quran ayun mata mata tetap dua mata Allah kenapa karena lafat jama kadang yang diinginkan berapa lafat jama kadang yang diinginkan berapa dua demikian pula lafat satu mufrad kadang diinginkan dengan itu dua bisa ada ada penggunaannya dalam Al-Quran. Ada penggunaannya dalam bahasa Arab. Dia bertentangan. Contoh, dalam bahasa Arab Indonesia pun ada. eh ih, Saya lihat tadi kecelakaan. Saya lihat dengan mataku. Apa maksudnya? Begini. Tidak kan? Dua matanya. Tapi sekarang dia pakai lafat satu. Ih, saya, saya dengar tadi, saya dengar pembicaraan, saya dengar dengan telingaku dia nguping begini, satu, dua. Ada penggunaannya dalam bahasa, apalagi dalam bahasa Arab jelas. Satu tapi ningkan dua. Roa itu bi ini yaitu roa itu bi ya. Sami itu yaitu sami itu ya. Saya dengarkan, saya lihat dia ya dengan mataku, yaitu dia dua mataku. Jelas. Nah sekarang, jadi kata beliau ayat ini sekali lagi ya, ayat ini yang apa hadit ini sekali lagi Hadit ini yang Nabi mengatakan inallah kanasamiyam basiro. Kemudian Nabi baca itu, kemudian Nabi Sallam mengincaratkan dua jarinya ke telinga dan matanya. Maksudnya kata beliau Nabi Sallam ingin menjelaskan bahwa Allah betul-betul mendengar dengan sifat pendengaran dan melihat dengan sifat penglihatan. Hanya sini beliau katakan wayarobia ainin Allah melihat dengan mata berarti mengharuskan Allah mendengar dengan telinga. Nah itu butuh diganti lafadznya. Ini ya agak keliru ya. Sekali lagi bahwa kita tidak bisa berdalil dengan hadit ini bahwa Allah memiliki mata. Allah memiliki mata ya kita tetapkan tapi dengan ayat yang lain, dengan ayat-ayat yang lain. Di sini semata-mata hanya penetapan sifat pendengaran dan melihat Taib, fahu hujjatun ala ba'dil asyairah alladzina yaj'aluna sam'ahu ilmahu bil masmu'at. Ah ini perhatikan Eh, kata beliau ini hujah untuk eh hujah atas orang-orang asy'ariyah, asy'ariyah yang menjadikan pendengaran Allah yaitu ilmu Allah dengan yang didengar. Coba lihat perhatikan ini ngeri ini ya. Ini menafsirkan sifat dengan sifat yang lain. Inilah yang namanya takwil. Hanya halus. Kalau tidak belajar ini akan dianggap bagus ini ucapan Asyariah. Jadi kata mereka Allah mendengar maksudnya apa? Bukan mendengar yang seperti sebagaimana mana dia kini ahli sunnah mendengarkan betul suara itu bukan. Maksudnya apa? Allah tahu suara itu. Ngeri kan? Allah tahu suara itu. Orang tuli juga kadang eh, orang buta saja tidak melihat tapi kadang tahu itu posisi benda itu di situ tapi tidak dia, dia lihat. Ya kan? Orang buta tahu langit di atas, tapi dia tidak lihat. Faham? Berarti ucapan mereka masih ada kemungkinan. Bahkan itu yang diinginkan. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Karena maknanya pendengaran, maknanya penglihatan adalah mengetahui sesuatu itu. Pendengaran maksudnya apa? Mengetahui suara itu. Dia tafsirkan sifat pendengaran dan penglihatan dengan ilmu. Jelas ya? Berarti masih ada kemungkinan berarti Allah buta, tidak melihat dan Allah tuli, tidak mendengar. Ta'ala Allah amma yakulun ulang uluang kabira. Mati enggak Allah dan maksudnya Allah dan apa yang mereka katakan? Paham ya? Karena penafsiran sifat pendengaran dan penglihatan itu dengan ilmu. Nah, kalau ilmu itu biar buta dengan tuli. Ya berarti dia sudah tahu. Ya kan? maksudnya ini? Bisa ya? Ini pemaknaan yang batil. Inilah yang namanya takwil. Sama rahmat, sifat rahmat. Cuma ya, ini diantara sifat yang mereka nafikan ini orang syariah. Terus ayat, -ayat tentang rahmat, kata warobu kumala nafsi rahma, ya, ya banyak dalam ayat. Apa maksudnya? Kata mereka, balasan Allah. Allah ingin membalas dengan pahala. Ini kan halus sebenarnya. Yang mereka ingin takwil sebenarnya. Mereka tiadakan sifat rahmat itu. Ingin membalas itu sifat yang lain. Itu irodah namanya. Irodah. Menginginkan balasan untuk untuk hambanya itu iroda lain sifatnya sifat yang lain itu tapi mereka katakan itulah rahmat ada yang yang dibatin lagi dari orang asyariah sendiri juga rahmat itu maksudnya apa balasan Allah berupa sorga. itulah rahmat ini lebih parah lagi menafsirkan sifat dengan makhluk surga itu makhluk kalau itu rahmat Allah berarti rahmat Allah bentuk makhluk berbentuk sifat Allah Sorga kan berwujud bisa dilihat Masa itu rahmat Allah? Rahmat itu berupa sifat Allah. Bagaimana mau dilihat? Ya kan? Sifat yang ada dalam diri Allah. Yang Allah berikan kepada makhluk. Masa sorga itu balas? Itulah rahmat Allah. Ini lebih batin lagi. Nah sama di sini, ini mirip. Dia tafsirkan pendengaran dan penglihatan dengan sifat ilmu. Wabasorohu <tuh> ilmu bil mubsirat. Bil mubsirat pendengar atau penglihatan Allah Subhanahu wa taala adalah pengetahuan Allah terhadap yang dilihat itu. Ini batil. Ya. Wa tafsirun Dan ini penafsiran yang salah. Jelas batil. Kenapa? Fa innal a'ma ya'lamu biwujudi sama Kenapa batil? Karena orang yang buta itu tahu keberadaan langit di atas tapi dia tidak lihat dia ilmu langit di atas tapi dia tidak lihat yang penting kan dia di, 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 dikabarkan bahwa langit di atas oh iya walaupun dia tidak lihat oh iya langit di atas yang penting dia pernah lihat walaupun dia tidak pernah lihat tapi dia sudah dikabarkan bahwa langit di atas ya oh iya sudah berarti sudah ada ilmunya langit di atas tapi dia tidak pernah lihat karena dia buta berarti tidak mengharuskan itu pengetahuan ilmu penglihatan. Sementara mereka katakan penglihatan Allah adalah pengetahuan Allah terhadap yang dilihat itu. Yang penting sudah ketahui sudah, mau, mau melihat atau tidak. Itu itu begitu kasarnya. Yang penting dia sudah tahu entah itu dia melihat atau tidak. Ini kan halus kan? Yang mereka inginkan adalah Allah tidak me, melihat. Sama juga pendengaran. Kata beliau, wal asamma dan orang yang tuli ya'lamu biwujudi aswat dia tahu itu suara, tapi dia tidak dengar. Ya kan? Dia tahu itu suara, dia ilmui, tapi dia tidak dengar. Memang cara dia tidak dengar, dia tahu. Hmm. Jelas ya? Dia lihat. Misalnya, iya, gendang dipukul-pukul di depannya. Oh ada suaranya, ini. tapi saya tidak dengar. Kan dia tahu bahwa kalau dipukul ada suaranya, tapi dia dengarkan suara. Tapi dia tahu, wah ini ada suaranya. Walaupun dia tidak dengar. Karena dia melihat. Paham ya? Jadi tidak, tidak mengharuskan itu. Maka ini penafsiran yang batil. Pada hakikatnya mereka inginkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidak melihat dan tidak mendengar. Tinggal satu pembahasan penting. Ketika Nabi Wasallam mengisyaratkan seperti ini. ya Dalam riwayat yang lain, Nabi shallallahu alaihi wasallam itu ketika membaca firman Allah was-samawati matwiyatun bi Nabi begini. Dan langit-langit itu, langit semuanya matwiyatun bi ini. Wal ardu jami'an qabadatuhu yaumil qiyamah was-samawati matwiyatun bi-yamin. Semua bumi dengan lapisannya ya, qabadatuhu, digenggam dengan tangan Allah. Was-samawati dan langit-langit matwiyatun bi-yamin dilipat dengan tangan kanannya. Dan meriwayat Nabi begini. Pertanyaannya, apakah ini bentuk penyerupaan? Jawabannya bukan. Itu hanya Nabi ingin menjelaskan bentuk hakikat. ya Bahwa Allah betul-betul melihat dan Allah betul-betul mendengar secara hakiki. Bukan Nabi memperinsalkan begitu cara Allah menggenggam, begitu cara Allah mendengar. Tidak. Nah pertanyaannya, bolehkah kita seperti itu? Jawabannya boleh. Bukan bentuk tamfid dan bukan juga kekhususan Nabi, bukan. Tapi ingat, Ibn Husayn menjelaskan di dalam syarah Al-Aqidatul Wasitiyah juga, ketika menjelaskan hal ini, beliau jelaskan bahwa kita ahlu sunnah, ketika kita jelaskan di depan orang-orang yang ya eh, akan memahami adanya penyurupaan, kata beliau, jangan. Faham maksudnya? Ya. Ketika misalnya di depan orang yang baru belajar atau masyarakat awam, kita, kita praktekkan seperti ini ketika Allah kita kita jelaskan kepada mereka Allah mendengar dan melihat kita seperti ini ya atau kita jelaskan bahwa Allah menggenggam langit betul-betul ya mereka akan memahami penyerupaan, maka jangan ya tinggalkan tapi asalnya boleh saja itu bukan bentuk tamsil bukan bentuk penyerupaan. hanya menjelaskan bahwa Allah betul-betul iya -betul, menggenggam atau melakukan perbuatan yang Allah sebutkan dalam ayat itu itu saja intinya Oke Nabi sebutkan seperti ini supaya sahabat paham bahwa betul-betul Allah mendengar, betul-betul Allah melihat. Supaya jangan kalian menafikan pendengaran itu, menafikan penglihatan itu karena kalian anggap ada pada makhluk. Jadi mungkin kalian, ya ini pemahaman Nabi SAW, mungkin khawatir jangan sampai sahabat memahami ya itu hanya kiasan atau itu hanya majaz atau ya yang lainnya tidak hakiki seperti itu, maka Nabi jelaskan. Betul-betul melihat, betul-betul mendengar. Bagaimana Nabi fahamkan? Cukup isyarat dan al-akil takfil isyarah. Orang yang berakal cukup dengan isyarat. Makanya sahabat tidak iya, tanya lagi atau heran atau bagaimana, cukup paham mereka dengan isyarat Nabi, paham. Apa yang Nabi inginkan sudah paham. Itu yang orang berakal, karena orang akal itu takfil isyarah, cukup baginya isyarat. Jelas ya? Makanya isyaratkan saya begini. pak sahabat sudah paham. Makanya dalam hal ini tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada kan? Mungkin sahabat bertanya, Ih, bagaimana itu kok? Tidak ada pertanyaan dari sahabat. Nabi cukup menjelaskan. Di sini Abu Hurairah mengatakan, Nabi meneletakkan ini, ibu jarinya ke telinganya, telunjuknya ke matanya. Selesai. Sahabat sudah paham. Yang Nabi inginkan adalah menjelaskan ya, bahwa betul-betul Allah mendengar dengan hakiki, melihat dengan sifat yang hakiki. Tidak ada sama sekali bentuk penyerupaan. Iya. Sama dengan ketika Nabi SAW menjelaskan, eh, "Penghuni sorga ketika masuk ke dalam sorga, eh, wajah mereka seperti bulan. Apakah wajah mereka bulan? Kepala yang terganti jadi bulan, tidak kan? Eh, bukan seperti itu, seperti Nabi menjelaskan." boy Nabi SAW, ketika menjelaskan sesuatu itu menjelaskan hakiki, bukan ada penyerupaan di situ, seperti Nabi mengatakan. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la kalian melihat Allah pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini tidak tertutup dari melihatnya di sini nabi tidak serupakan Allah dengan makhluk yang nabi serupakan adalah cara melihatnya bentuk melihatnya bahwa kalian melihat bulan tidak ada penutupnya tidak ada yang halangi kalian dalam melihat bulan itu tidak tertutup awan demikian pula kalian melihat Allah tidak ada yang tutup jelas kalian melihatnya. Jelas ya? Jadi tidak pernah Nabi serupakan Allah dengan makhluk. Beliau yang paling tahu tentang Allah. Beliau yang paling tahu apa yang boleh dan apa yang tidak. Jadi tidak mungkin Nabi menyerupakan dengan makhluk ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cekuan dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjut pada ayat setelahnya. Pada pertemuan selanjutnya. Allah alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. an la wa atubu alaik. Wa anil